Terdahulu Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan Dr. Akmal yang juga Exco Melaka ditahan untuk membantu siasatan di bawah Akta Hasutan dan Akta Komunikasi. Selepas beberapa jam ditahan, Akmal Saleh dilihat membuat kenyataan di Facebook miliknya. Katanya, "Alhamdulillah, saya telah dibenarkan untuk keluar setelah diambil kenyataan bermula dari jam 10.40 pagi sehingga jam 2 petang tadi. Pada asalnya, saya diminta untuk berikan keterangan DI, PD Dang Wangi esok dan saya memberikan persetujuan untuk hadir ke IPD Dang Wangi pada esok hari. Namun setibanya saya di lapangan terbang Kota Kinabalu, saya ditahan oleh anggota polis untuk dibawa ke IPD Kota Kinabalu. Keterangan pertama telah mengambil masa 2 jam bermula 10.40 pagi hingga 12.40 petang kemudian barulah dibenarkan untuk pulang. Namun selepas saya beri komen kepada media, penahanan saya dilanjutkan dan saya diminta untuk beri keterangan sekali lagi yang juga mengambil masa 2 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada pegawai dan anggota polis IPD Kota Kinabalu. Dan saya, seperti saya katakan, saya akan beri kerjasama penuh. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pimpinan parti yang menghubungi dan membantu saya. Dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan saya. Katanya dia dimaklumkan, beliau disiasat di bawah Seksyen 4, Kurungan 1, Kurungan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998. Apapun kesusahan dan cabaran yang dihadapkan kepada saya, ia tidak sesekali mematahkan semangat untuk terus berjuang dan berkata tentang kebenaran demi agama dan ummah. Akmal turut menyatakan dia akan kekal boikot walau apapun berlaku.